kepada Pengadilan Agama Pelayhari agar memasuki lapangan dengan slogan siapapun lawan akan kami kalahkan. Peserta berjumlah kurang lebih 10.000 peserta. Dengan slogan kami datang dengan semangat dan rasa hormat, dipenuhi dengan pemain nasional, jumlah peserta kurang lebih 12 orang. Peserta selanjutnya dari Pengadilan Agama Amuntai. Pengadilan Agama Amuntai dengan slogan kalah biasa, menang luar biasa. Bravo PTUP sewilayah KTA Banjarmasin. Tidak lupa juga diisi oleh pemain nasional daerah Banua Anam dengan kostum merah-merah. Awas terkeretak dengan KTA. Maaf. Peserta selanjutnya dari Pengadilan Agama Barabai. Pengadilan Agama Barabai dengan slogan wani melawan, pantang menyerah, dalas jadi apam. Kayaknya enak apamnya, Pak. Di bawah enggak apamnya nih, Pak. Dengan peserta terbanyak, satu satker di bawah. Semoga menang. Ya, mohon maaf yang lain agak lama ini karena banyak. Dalas jadi apam. Siap-siap, selanjutnya dari Pengadilan Agama Marabahan. Pengadilan Agama Marabahan. Biasa aja ya, Pak. Berjumlah kurang lebih 10 orang. Pengadilan Agama Kandangan. Pengadilan Agama Kandangan dengan slogan junjung tinggi sportivitas, jalin silaturahmi. Dengan seragam orange stabilo. Diawali dengan pemain nasional berjumlah kurang lebih 5.000 peserta dengan pemain cilik dengan slogan menang kada ungah, kalah kada mantah, yang manting tapaluh liir. Asal ada aja yang melatih, Pak Lang. Ulun koler, Pak. Pemain cilik kita banyak ini ya. Pemain cilik nasional. Selanjutnya dari Pengadilan Agama Terbesar di Kalimantan Selatan. Dari Pengadilan Agama Negara. Dengan jumlah peserta 80.000 peserta. Dengan
keluarga. Menang kalah itu biasa, silaturahmi itu luar biasa. Dikepalai oleh ibu kita yang cantik ini beserta wakil. Boleh bajunya, Bu? Dari Pengadilan Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Banjarmasin dipenuhi dengan pemain nasional dan interlokal dengan slogan Dalas Bapangsar Dada Amun Bakalah Kada Ulun Gin Kada Jua. Dengan jumlah peserta kurang lebih 8.000 peserta. Satu satker kayaknya ini, Pak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada pembina upacara, mohon gerak. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara putusan Turnamen Tenis APT Atap 15 tahun 2019 siap mulai. Laksanakan. Siap laksanakan.
Oktober 2019 dimulai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Siap bubarkan. Bagaimana persiapan dari tim PTA Banjarmasin? Ya, tim PTA Banjarmasin sudah cukup maksimal mempersiapkan diri sudah jauh-jauh hari melalui apa latih tanding ke beberapa pengadilan dan beberapa lapangan. Jadi diharapkan meskipun tidak juara 2, paling tidak juara 1 lah. Oh iya. Siap bertanding ya, Pak ya? Siap bertanding dan siap menang. Dan siap menang juga siap kalah. Tapi kalau bisa jangan kalah. Iya. Iya, jadi intinya tadi kan sudah disampaikan bahwa tujuannya adalah menjadi silaturahmi, iya, rame, dan alhamdulillah meskipun tadi sebelumnya hujan, tapi insya Allah besok hujannya kada ada lagi. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertandingan tenis, lapangan kita siapkan, lapangan PTA, lapangan Martapura, 4 pool, kemudian lapangan Banjarbaru. Juga kita libatkan ibu-ibu yang ingin bermain tenis untuk di lapangan PTA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini, KPTA Cup yang ke-15 tahun 2019 untuk wilayah Kalimantan Selatan telah dibuka dan diikuti oleh 14 PTWP cabang se-Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan pelaksanaan KPTA Cup ini adalah membawakan berkah dan silaturahmi bagi kita bersama. KPTA Cup ini adalah mudah-mudahan juga menghasilkan atlet-atlet yang akan bertanding untuk mengikuti PTWP Cup Nasional yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Maret tahun 2020 di Jakarta. Selamat bertanding dan selamat berjuang kepada seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTA.